Hai, kali ini saya mau mereview sebuah rumah mewah yang berkawasan di Summarecon, Gading Serpong. Rumah ini didesain khusus oleh desain interior yang cukup handal. Rumah ini lantainya juga sudah diganti loh dengan marmer. Rumah ini berdiri di atas lahan tanah 200 meter persegi dengan lebar 10 dan panjang 20 dengan luas bangunan kurang lebih 350 meter persegi atau 2,5 lantai. Di lantai 1 terdapat 1 kamar tamu dan 2 kamar mandi. Uniknya, rumah ini seperti saya sedang menikmati suasana keluarga besar dan juga menikmati suasana kafe sekaligus. Rumah ini cukup nyaman buat saya. Nah, ini adalah kolam ikan. Menikmati suasana dengan keluarga besar cukup menyenangkan. Ini adalah ruang keluarga dan di sampingnya adalah ruangan makan. Di setiap sudut ruangan memiliki pencahayaan yang cukup baik dan rumah ini terasa hangat. Nah, uniknya dapur ini seperti saya sedang dimanjakan di satu kafe yang mewah. Dapur ini ada meja barnya dan juga kitchen set yang cukup menarik. Sudah dilengkapi dengan kompor dan juga cerobong asapnya ya. Dapur bersih ini bersebelahan dengan dapur kotor, tapi terlihat nyata perbedaannya. Di dapur kotor ini, semua peralatannya dibuat dengan stainless steel. Jadi kalau ada yang kotor-kotor karena minyak, itu dengan gampang sekali ya dielap dan tidak mungkin berkarat. Sudah dilengkapi juga dengan kompor dan cerobong asapnya.